Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kita sehat selalu ya. Semoga apa yang kita inginkan tercapai dan dijauhi segala penyakit yang tidak kita inginkan. Amin. Nah, kali ini di depanku ada Cana Maru Yellow Sentarum kawan. Asli dari Danau Sentarum ya. Nah, jadi fisiknya dia seperti ini kawan. Ini yang yellow ya kawan ya, yang warna kuningnya dia seperti ini. Nah kali ini kita mau ngasih dia makan kawan. Jadi metode aku ngasih makan ini nggak terlalu sering ya kawan ya, 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Nah, seperti itulah. Jadi kita asik makannya tuh udang ya kawan ya, jadi enggak terlalu banyak ya, kita 2 ekor atau 3 ekor kurang lebih seperti itu. Cacing juga dia suka kawan. Kita yang satunya lagi nih. Udah kenyang juga deh ya. Jadi Yellow Sentarum ini mempunyai ciri fisiknya itu di badannya itu bodinya itu yang angka 999 itu ya kawan ya. Nah, seperti ini Yellow Sentarum ya, ya yang asli dari Sentarum ya. Oke, kita lanjut lagi yang bawah. Ini sama juga Yellow Sentarum. Lagi. Ini kurang lebih ukurannya 30 cm ya kawan ya. 30 cm. Ya. Oke, terang lagi yang sebelahnya, yang terang lagi yang atas. Ini. Senang ya, dia makan udang ya kawan ya. Ya kadang-kadang aku celupkan aja tanganku kawan biar apa ya, biar terbiasa ya, biar jinak ya. Tapi lebih enaknya kita menjinakkan Cana Maru itu dari ukuran yang kecil kawan, jangan sampai sebesar yang ini. Panas ya dimakan ya. Nah, sangat senang nih penundang. Lanjut lagi yang satunya koleksi ini aku kan ya, ini juga Yellow Sentarum. Yang di atas tadi itu kalau di tempatku dibilang Red Sentarum kawan, cuman warnanya belum merah benar ya. Yang yellownya dia ini ukuran yang big size nya yang besar juga nih kawan, ambil jumbo yang warna kuning ini kawan. Coba ambilkan kaca tuh, kawan kaca tuh.
Ini maru rasa cupang ya kawan ya. Oke, ini sekarang gua mau marah deh. Ini ukurannya ada sekitar 55 cm nih kawan, 55 cm kurang lebihnya seperti itu ya. Nang ya, masih makan kentang baru nih ya. Nah, kenyang deh. Matanya merah itu kawan. Cuman dia kalau udah posisi yang warna rednya ini, posisinya lagi mau makan atau dia merasa marah gitu ya, jadi dia akan berubah warnanya kawan. Jadi warnanya oranye tuh berubah menjadi ke hitam-hitaman. Nah kurang lebihnya seperti ini nih, agak kecoklat-coklatan. Ini yang red sentarum ya. Nah seperti ini. Ini yang yellow nya nih kawan. Ini udah ngerti nih ya. Oh kita dekat tuh dia makan itu kawan. Buat makan nih ya. Maru sentarum nih, tipe-tipe maru nih dia ikannya buat makan ya kawan ya, nah, seperti ini. Tapi dia tahan ya, kalau kita nggak kasih seminggu pun juga tahan deh kawan. Nah. Oke. Nah inilah koleksi ikan maruku kawan, ada juga ya, cuman masih ku treatment ya kawan ya, dia belum sempurna warnanya, dia masih down, ada yang di ujung itu. Nah seperti ini cana-cana maruku kawan. Oke kita lanjutkan lain waktu, aku ucapkan terima kasih, salam satu hobi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.